Okey, paparan video seorang kanak-kanak perempuan mencuri iPad di sebuah kedai menjadi viral serta-merta setelah ia dimuat naik ke YouTube sejak 2 hari lalu. Paling mengejutkan, aksi si kecil itu seolah-olah dia sudah mahir. Sejurus masuk ke dalam kedai, kelihatan kelibat seorang berbaju pink bersama seorang dewasa meninjau lokasi di sekeliling sebelum masuk ke belakang kaunter. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa sebuah kotak berkemungkinan berisi iPad sambil cuba untuk menyembunyikannya di dalam seluar. Bagaimanapun, aksi licik sekecil itu sempat direkam kamera lita tertutup premis tersebut sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Menerusi komen pada YouTube, rata-rata ramai berpendapat kanak-kanak itu sudah dilatih oleh seseorang dewasa sebelum memasuki premis berkenaan. Video ini telah meraih lebih 100,000 tontonan dan lebih 300 komen pengguna di YouTube.